Sobat Buka Box, kita berjumpa lagi hari ini. Terima kasih yang kemarin sudah like dan subscribe. Yang belum, tolong dibantu like dan subscribe-nya ya. Oke, hari ini kita kedatangan sebuah barang. Pengirimnya Hasan dari Logistik Sorting Cina ya ini ya. Oke, isinya untuk robot T50S case motif kartun. Oke ya, ini saya beli yang variasinya yang nomor T ya. Ada banyak di sana, kalian bisa pilih. Ini saya beli satu aja. Kita lihat ya. Kita buka. Bentar. Ini saya buka ya, kayaknya ya. Lengket nih. Jangan pakai cutter karena ini cuma plastik aja ya. Kalau disobek belakangnya aja lebih mudah sih. Oke. Sudah kosong ini barangnya. Jadi ini case untuk TWS robot T50S ya. Ini saya dapat harganya Rp33.234 ya. Ini saya pilih yang motifnya. Itu buat dia. Bukan, ini untuk TWS-nya papa. Oke, ini saya pilih yang motifnya T, ada motif lain. Saya pilih yang motifnya gelap ya, biar kalau kotor nggak gampang kelihatan ya. Itu. Ini kita coba buka ya, sebentar. Turun dulu kameranya ketutupan. Turun. Ya. Packingannya plastik clip. Kita keluarkan isinya. Oh, jadi ini bagian atas dan bawah terpisah ya. Sebentar. Direkam dulu ya. Bagian belakangnya seperti ini. Bagian depannya seperti ini. Ada gambar mukanya. Untuk bagian bawah ini ada mulutnya, ada giginya. Ada giginya ya. Terusnya ada tangan, ada kakinya. Iya, sebentar. Coba dulu. Ini ada di sini, ada tempelan. Ini ekornya ya. Ekornya warnanya hitam dan merah. Bagus. Untuk belakangnya, oh ini ada sayapnya juga. Sayapnya ini tootless ya. Ini bawahnya untuk chargingnya. Kita coba ya ke robot T50S ini. Apakah cocok atau enggak? Kita coba masukkan ya. Kita coba. Ini T50S yang kemarin saya unboxing ya ini ya. Oh sebentar. Oh, ini ngeluarinya malah susah ya. Oh, kita coba masukkan langsung aja dah. Kita coba masukkan. Oh, tapi kalau dimasukkan indikator lampunya nggak kelihatan ini ya. Jadi indikator lampunya tertutup di dalam ya. Ini untuk yang bagian atasnya. Sebentar. Untuk yang bagian atasnya seperti ini. Pas ya untuk T50S ini case-nya. Case-nya untuk T50S pas. Jadi ini bagian bawahnya pas, ini colokannya, ini atasnya terbukanya gini, pas dalamnya hitam gini, lucu ya. Harganya 33.000. Ini oh bagian belakangnya kurang pas ini ya. Nah, tinggal disesuaikan aja, bisa digeser-geser ya. Oke, jadinya seperti ini, terlihat gini. Ini engselnya nggak ketutupan. Sebentar, ini agak rebutan ya. Sebentar, tunggu. Lagi di video. Jadi kalau terbuka gini, tertutupnya gini. Lucu sekali ya. Oke. Sekian video kali ini. Karena ini mau dibuat main. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya. Dadah.